Mungkin sore ini kita latihan perut saja ya. Tapi kalau untuk 59 terlihat kering ya. Inilah 59 kilo, terlihat agak kering. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini kita bikin video lagi ya. Udah lama sekali saya nggak bikin video, kurang lebih hampir 25 hari lah. Dikarenakan ada HP pun rusak ya, udah banyak ujian lah dari saya ini. HP rusak dan saya juga sibuk bekerja ya. Dan untuk sore inilah saya sempat bikin video seperti di video biasanya lah latihan. Jadi ini untuk badan saya sekarang pasti sudah susut ya. Untuk BB dari 65 sekarang 59 kg. Susut sekali, hilang motornya. Siap lebaran kita bengkain lagi. Oke, kita latihan seperti biasa, pull up, latihan dada dan perut. Oke, simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita latihan perut dulu ya. Jadi ini udah lama sekali saya pun latihan, udah jarang juga kan makan ya, kerja ya, kerja saya malam jadi sempat susut ototnya, itu wajar karena kerja malam pulang pagi. Ini bisa sempat bikin video lagi dan alhamdulillah banget lah. Dulu kita mulai latihan perut deh. Untuk latihan pertama, latihan perut bawah, kemudian kita perut samping.
karena kan ini masih bulan puasa, jadi kita dengan intensitas yang sedang ya, karena puasa ya, kita nggak bisa paksa kali. Oke, kita lanjut. Tuh, perut samping sangat terasa ya, untuk gerakan yang ketiga ini. Oke, kita lanjut di stand up. Oke, ini untuk gerakan yang kelima. Mungkin sore ini kita latihan perut saja ya. Tapi kalau untuk 59 terlihat kering ya. Inilah 59 kilo. Terlihat agak kering. Oke, mungkin sampai di sini videonya. Ya, video latihan intensitas sedang. Ini berhubung juga masih suasana lebaran. Mohon maaf, suasana Ramadan. Ya, jadi kita tidak push sekali di latihannya. Tapi ini insya Allah kedepannya saya rutin terus buat video buat teman-teman. Supaya teman-teman termotivasi dengan video saya buat dengan tanpa nge-gym ya. Saya buat video workout di sini tanpa nge-gym dengan alat seadanya. Oke. Jangan lupa teman-teman bantu like, comment, dan subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat notifikasi di video saya berikutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.